Setelah melaksanakan puncak peringatan Hari Santri Nasional tahun 2022 yang bertempat di Lapangan Lambung Mangkurat Kandangan, Tuan Guru Haji Ahmad Syairazi bersama Bupati Haji Ahmad Fikri, perwakilan Forkopimda, Kemenak, para pimpinan pondok pesantren, dan para dewan guru, serta alim ulama melaksanakan rangkaian Hari Santri yaitu dengan berziarah kubro ke makam Syekh Haji Sadudin atau Haji Muhammad Taib, Datu Taniran bin Syekh Maulana Arsyad Al-Banjari atau Datu Kalampayan. Ziarah kubro ini sendiri dipimpin langsung oleh Tuan Guru Haji Ahmad Syairazi dan Ketua Majelis Ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Jamhari Muhdin. Tim Liputan HSS TV melaporkan.